Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan tutorial jam tangan Suunto Quartz, the outdoor watch. Selamat datang di channel saya. Ya, kembali lagi ya. Saya di sini akan referensinya bagus nih. Akan unboxing dari produk Lazada ya. Ini produk Lazada juga nih. Beli di Lazada nih. Ya. Ini produk Lazada juga nih guys. Baru datang. Ya, tuh murah banget kalau belanja di Lazada tuh. Nih, thanks you for shopping with. Nah, kita akan bukanya nih guys. Nih. Oke guys, unboxing ini namanya adalah jam tangan Suunto Quartz Digital yang black watch strap color black. Nih, kita terdapat bacaannya di sini. Jam tangan Suunto ya. Kita akan buka nih guys. Gimana di dalamnya kayak gimana nih? Oke guys. Ini namanya jam tangan Suunto Quartz guys nih, pakai bubble wrap lagi nih tuh, lihat sangat bagus kan. Sini tuh kita buka lagi nih, bagus sekali nih, aman kalau dibuat pengiriman pakai bubble wrap lagi nih. Suunto Quartz kita buka guys. Kelihatan nih guys, nih namanya jam tangan Suunto Quartz. Saya pilih yang warna black ya nih. Tampilannya kayak gini guys. Lumayan cukup bagus kan. Nah, ini dia Suunto Quartz. Ini namanya jam outdoor ya, teman-teman. Tampilannya begini, saya pilih warna hitam karena saya suka warna hitam. Wah. Cukup bagus juga nih guys, ini memakai bubble wrap supaya tidak apa namanya teh pecah bila di ini pengirimannya, sangat aman. Kita buka. Nih teman-teman, jamnya sangat bagus nih. Nah, teman-teman sudah, kita di sini mendapatkan satu jam tangan. Nah, kita dapat satu jam tangan nih, namanya jam tangan Suunto Quartz ya teman-teman. Di sini terdapat apa, gabus kecil di sini. Nah, tuh. Jamnya juga masih jalan, teman-teman. Nah, kan. Nah, dan kita dikasih juga baterai cadangannya nih, guys. Baterai buat jam tangan ini. Nah, apalagi nih? Nggak ada lagi nih. Ini juga bagus, guys, nih. Mari kita buka. Oh, ini pelajar, ya.